Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan atraksi dari Drum Band Madrasah Sanawiyah Alkhairaat Pusat Palu dengan pembina Ustazah Dr. Andar Haji Saihun MPDI. Ya, Drum Band ini hanya sehari sebelum pelaksanaan upacara ini kami konfirmasi, dan alhamdulillah anak-anak kita selalu siap untuk ditampilkan. Terima kasih buat pembina Ustazah Saihun. Kita beri aplaus meriah kepada Drum Band Madrasah Sanawiyah Alkhairaat Pusat Palu. Pusat Palu merupakan salah satu madrasah yang berada di kota Palu yang terletak di Jalan SIS Aljufri. MTS Alkhairaat memiliki segudang prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dalam bidang non-akademik, MTS Alkhairaat Pusat Palu memiliki banyak ekstrakurikuler dan salah satunya yaitu drum band. Drum band MTS Alkhairaat Pusat Palu berdiri sejak tahun 2009 dan masih tetap eksis hingga saat ini. Banyak sudah prestasi yang didapatkan oleh drum band MTS Alkhairaat Pusat Palu, baik dalam ajang tingkat kabupaten maupun kota, bahkan tingkat provinsi. Adapun koordinator dari drum band MTS Alkhairaat Pusat Palu yaitu Dr. Anda Haja Saihun Aljufri MPDI. Dengan pembina Ustazah Fatum Al-Habji SPDI, pelatih Yudi Permana Miswar SPD MPD, pendamping Mariama SS, Dr. Anda Fatma Rahmat Nugroho. Pada mayoret Syakira Jawas, Dwira Robi, Dirizen Nur Ilmi. Selama adanya drum band MTS Alkhairaat Pusat Palu ini, prestasi yang diraih adalah juara umum 2-3 Provinsi Sulawesi Tengah dalam Festival Bumi Kampus Sadulako tahun 2022
dan insya Allah akan tampil di tingkat nasional 2023 di GBK. Sekali lagi, aplaus meriah, drum band SIS Aljufri No, Pusat Palu.